sebanyak 180 warga Kepulauan Seribu mengikuti sosialisasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui pelatihan Jackpreneur yang diselenggarakan Kabupaten Kepulauan Seribu secara hybrid sejak 12 hingga 13 September, Rabu 13 September 2023. Menurut Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kepulauan Seribu, Iwan Samosir, 180 orang ini merupakan perwakilan dari 6 kelurahan, di mana masing-masing kelurahan mengirim 30 Jackpreneur untuk mengikuti sosialisasi program pengembangan UMKM tersebut. Kita sosialisasi ini ingin menjaring mereka agar masuk kepada pembinaan di dalam Jackpreneur kita, di mana dalam Jackpreneur ini akan dilatihkan mereka bagaimana cara berusaha, mulai dari pemodalan, mulai dari pengemasan sampai dengan nanti pendistribusian ataupun penjualan dari barang-barang hasil Jackpreneur ini. Dan mereka akan terdaftar dan mereka akan dilakukan pembinaan, pemantauan sampai dengan dievaluasi terkait dengan masyarakat-masyarakat yang nanti akan tergabung di dalam Jackpreneur kita ini. Ini masing-masing perkelurahan kita batasi dulu 30 orang. Nah, harapan kita 30 orang ini menjadi agent kita untuk menginformasikan kepada masyarakat-masyarakat lain supaya bisa bergabung. Tetapi pendaftarannya kita buka di kelurahannya masing-masing dengan para pengampu-pengampu, kader-kadernya yang ada di wilayah kelurahan-kelurahan seperti kader PPAP, kader KPKP, kader pariwisata, dan kader UMKM. Pulau Seribu, Seribu Pulau, Seribu Pesona.